Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Telah berpulang ke Rahmatullah Abdul Jalal SHMH selaku pejabat staf ahli bupati bidang hukum, politik, dan pemerintahan tahun 2023. Almarhum meninggal pada hari Kamis, 9 Mei 2024 di Makassar. Dikebumikan di pemakaman keluarga pada hari Jumat 10 Mei 2024 di Majene. Almarhum Abdul Jalal meninggalkan seorang istri, yaitu Kartini Ye, dan 3 orang anak. Beliau lahir di Polmas 18 November 1968. Selain menjabat sebagai staf ahli bupati bidang hukum, politik, dan pemerintahan tahun 2023, sederet jabatan pernah beliau emban semasa hidupnya. Di antaranya beliau memulai karirnya sebagai ASN pada tahun 1998 dengan pangkat penata muda golongan 3A. Kemudian pada tahun 2006 menjabat sebagai kepala subbagian bantuan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah, inspektur pembantu pengawasan lembaga teknis pada kantor inspektorat kabupaten pada tahun 2008. Inspektur pembantu pengawasan sekretariat daerah, DPRD dan penanganan khusus pada kantor inspektorat kabupaten 2009, kepala bagian hukum Setda 2012, inspektur inspektorat kabupaten 2014, sekretaris DPRD atau Setwan 2018, serta menjabat sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan tahun 2021. Adapun riwayat pendidikannya yaitu menempuh jenjang SD di SDN 005 Polewali tahun 1980. Dilanjutkan di SMP Negeri 1 Polewali tahun 1983, SMA Negeri 1 Polewali tahun 1986, menyelesaikan jenjang S1 jurusan hukum di Universitas Hasanuddin tahun 1986, dan yang terakhir menyelesaikan studi jenjang S2 di Universitas Patria Arta jurusan manajemen. Almarhum yang pernah menorehkan penghargaan yaitu Satya Lencana Karya Satya 10 juga telah mengikuti beragam diklat seperti pada tahun 2001 Sepala Garing Adum Garing Diklat BIM TK 4, tahun 2006 Sanksi Hukum Pejabat Pemda, DPRD dan Keuangan Negara Garing Daerah dalam Tipikor, tahun 2008 Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah bagi APIP Inspektorat Provinsi Kabupaten dan Bendahara Pengeluaran SKPD se-Sulawesi Barat. Dilanjutkan Bimbingan Teknis Audit Pekerjaan Fisik bagi APIP Inspektorat Provinsi Inspektorat Kabupaten dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SKPD se-Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009 Notma Pengawasan Aparat di Pemprov Sulsel. Di tahun yang sama Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS, Bimbingan Teknis Penyelesaian Hukum di Pemprov Sulsel, Sepadya Garing Spama Garing Diklat BIM TK 3 tahun 2010 Diklat PTUN di Pemprov Sulsel, dan di tahun 2015 Spamen Garing Sespanas Garing Diklat BIM TK 2. Selamat jalan kepada almarhum Abdul Jalal SHMH. Pemkab Polewali Mandar turut berduka cita dan kehilangan sosok almarhum. Semoga amal ibadah beliau diterima dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kerabat, sahabat yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih atas segala sumbangsi dan kenangan yang telah diukirkan untuk Kabupaten Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.